Pada soal kali ini, diketahui hipotesis yang berbunyi, semakin kecil ukuran zat terlarut, kelarutannya akan semakin besar. Yang ditanya adalah variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dari hipotesis tersebut. Maka di sini kita analisa untuk setiap variabel yang diminta. Variabel bebas merupakan faktor yang sengaja diubah. Variabel bebas berdasarkan hipotesis tersebut yaitu ukuran zat terlarut, yang di sini bisa disebutkan seperti gula halus, gula pasir, dan gula batu. Kemudian untuk variabel kontrolnya yaitu faktor yang dibuat sama. Di sini variabel kontrol pada hipotesis tersebut adalah jenis airnya, kemudian volume air, dan juga kecepatan pengadukan. Selanjutnya untuk variabel terikat, kemudian variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas dan kontrol. Di sini adalah kelarutan dari zat terlarut di dalam pelarutnya. Atau dengan kata lain, variabel terikat itu merupakan hal atau sesuatu yang menjadi fokus dalam penelitian atau percobaan.